Baik, apel di Polsek Lembang khususnya dalam rangka siaga 1 atas perintah daripada Pak Kapolres Bogor dengan kami dalam rangka mengantisipasi keamanan ya Kamtibmas di wilayah Kemang. Pengamanan seperti apa nih, ada peningkatannya seperti dan ya kita lihat situasi daripada situasi yang saat ini ya. Nah, memang setiap hari juga kita siaga, cuma mungkin ditambah kekuatan. Jadi sebenarnya akan dilakukan kemarin ini sudah oke. Situasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di Jakarta. Dan selain melakukan patroli ini kan ada pengamanan diperketat di lingkungan Polsek sendiri ya. Betul. Nah, jadi, itu masyarakat yang masuk ada pemeriksaan khusus kan? Betul. Jadi peningkatan pengamanan kita fokuskan kepada para pengunjung ataupun yang datang ke Polsek sesuai dengan SOP kita, itu ditanya satu penduduk, nah, lain kepentingannya apa, dan mungkin barang-barang yang kita bawa akan dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat. So, ya, kita berharap kepada masyarakat, khususnya warga Kemang, ya, kita tidak perlu panik, namun tetap kita waspada, ya, karena keamanan kita ini, keamanan adalah tanggung jawab kita semua. Saling menjaga, saling memberikan informasi apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Kesehatan kita juga tetap tingkatkan patroli-patroli ke tempat-tempat peribadatan, gereja-gereja yang kita pantau semua. Yang di Kemang ini ada gereja-gereja yang akan melaksanakan misa, tapi Jumat kita tahun ini harus kita tingkatkan pengawasan kepada kita. Ada bantuan pengamanan dari Polres dan untuk saat sementara ini? Sementara kita melihat daripada situasi kondisi di Kemang. Apabila ada perlu kita tindakan lagi atau perlu yang kita laporkan kepada pimpinan, mungkin nanti akan didorong pasukan. Sampai saat ini kita masih mengantisipasi oleh jajaran Polsek Kemang. Ini juga jajaran Samara, Reskrim, Intel, dan kita tingkatkan di kegiatan-kegiatannya, khususnya patroli-patroli wilayah yang dianggap kita rawan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.